Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau sebagai salah satu lembaga negara itu memiliki komite-komite yang salah satunya adalah Komite 2, di mana Komite 2 bertugas membahas pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Dan pencapaian yang pernah kita lakukan dari BPDI adalah mengusulkan rancangan Undang-Undang Kelautan yang kemudian diterima dan disahkan menjadi Undang-Undang Kelautan oleh DPR RI, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014. Selain itu, kami saat ini fokus kepada pembahasan rancangan Undang-Undang Kedaulatan Pangan, di mana kami berharap negara Indonesia memiliki kedaulatan dalam masalah pangan ini dan juga daerah-daerah kemudian mempunyai kemandirian dalam masalah pangan.